Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari kembali melakukan kegiatan advokasi pembangunan berwawasan anti-narkoba di lingkungan pendidikan dalam bentuk asistensi penguatan pendidikan di wilayah Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini langsung dipimpin Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari, Kompol M. Zuhairi. Didampingi Kasih P2M Amirzal, sekaligus dilanjutkan dengan pemberian materi dari narasumber praktisi Universitas Jambi M. Al-Farisi. Dari sambutan Kepala Badan mengatakan bahwa peranan guru sangatlah aktif dan penting membantu siswa-siswi agar tahu mara bahaya barang haram itu sendiri. Bertujuan terciptanya generasi yang sehat fisik maupun mental dalam mewujudkan mendukung program bersinar atau bersih narkoba di lingkungan Kabupaten Batanghari ini. Dari Jambi, Nita Putri, Tribrata TV, salam Tribrata.